seorang lelaki warga emas melecur selepas rumahnya di Kampung Ranca, Bekenu, Sarawak terlibat kebakaran petang tadi. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, Lau Po Kiong, kebakaran itu memusnahkan sebuah rumah dan sebuah lagi berjaya diselamatkan. Kejadian dilapor berlaku pukul 5.30 petang. Sebaik menerima laporan, pasukan penyelamat dari Balai Batu Niah dihantar ke lokasi. Warga emas yang berada dalam rumah berjaya diselamatkan orang kampung dan dihantar ke klinik Bekenu untuk rawatan lanjut. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya kira-kira sejam kemudian. Sejak 2018,